Waalaikumsalam. Kau baik. Alhamdulillah. Tahanan Terengganu FC. Terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kita dalam segmen 5 minit bersama ni. Jadi, Mat, apa yang panggil Muhammad kan? Saya. Nama lima. Oh, panggil Mat je. Mat eh? Nama Muhammad. Aha, okey. Panggil Ahmad boleh, Ahmad? Ahmad boleh. Ahmad boleh. Ahmad pun ada. Okay, Ahmad, tanya sikitlah. Sikit latar belakang, Ahmad. Asal Terengganu dari mana? Kemudian boleh share sikit tak pasal diri apa Ahmad sini dalam kalangan peminat-peminat Terengganu dan juga peminat-peminat Liga Malaysia ni lah. Okay, first kali, nama saya Muhammad bin Muhammad Fauzi. Orang panggil saya Mat Ahmad lah. Kebanyakan orang tukar, panggil Fauzi, Fauzi. Sebenarnya Fauzi tu bapak saya. Okay, saya berasal dari Perak. Oh, Taiping. Tapi membesar di Terengganu. Bapak saya, bapa saya ada seorang polis. Oh. Batu banyak pindah randah lah. Apa ni, kat Terengganu ni paling lama duduk. So saya membesar di Terengganu ni lah. Nak cakap Terengganu pun boleh. Terengganu mana? Dan saya Terengganu mana? Kuala Terengganu ke mana? Kuala Terengganu. Sekarang bapak saya dah pencen, duduk di Kuantan lah sekarang, family. Siapa yang jadi apa ni, apa kata, yang menggalakkan lah Ahmad untuk main bola ni? Family ke, ada guru ke? Family saya lah. Kedua ibu bapa saya yang diorang pun selalu hantar saya pergi. Masa kecil-kecil ada kejohanan kan. Yang menggalakkan lah sukan ni. Ahmad, sebelum sampai tahap sekarang ni, boleh share sikit tak apa ni, di mana start dulu Ahmad main bola? I mean, mungkin daripada belia-belia ataupun daripada sekolah lagi. Boleh Ahmad cerita tak daripada step by step tu dulu Ahmad? Okay, saya start mula dari sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Saya sekolah menengah dulu, sekolah sukan Bukit Nas Terengganu. Form 4 tu saya pindah ke Bukit Jalil. Sampai ke form 5. Habis form 5 tu saya ke terus ke Harimau Muda C, saya tak silap saya. Harimau Muda C, start dari tu lah Harimau Muda C. Habis dari Harimau Muda C, saya pernah join coach Ong Kiswi masa tu di Australia, ada main liga di sana. Saya ada buat gantian dari sana ada injured. Balik daripada Australia tu, saya pergi ke Felda. Felda President, under 21. President. Duduk dalam setahun. Lepas Felda tu saya balik ke Terengganu. Balik ke Terengganu tu lah start dari ada T-team time tu. Start dari tu lah saya pun start duduk Terengganu lama. Dalam 5-6 tahun dah kot saya di Terengganu ni. Jadi orang kata setiap pemain pasti ada idola dia sendiri kan? Saya ni kalau idola ni, idola kat Malaysia ni, saya suka tengok Suku Adat. Dia punya karakter dia. Saya kau boleh nak jadi macam dia lah, main bola lama macam dia kan. Pernah ke dengan dia? Sebab dengar tadi ada main Presiden Felda, mungkin pernah. Saya pernah training time tu, zaman tu coach Ifan masa tu, head coach atas. Saya pernah training dengan diorang. Support time tu ada Syukur Adan, Inga Putra, semua yang legend-legend time tu Felda. Saya tu masih kecil. Berapa masa tu? 19 tu. Okey lah, tanya sikit lah. Cerita luar benda bola sikit. Katalah macam Ahmad ni kan tak jadi main bola, apa agaknya Ahmad kan jadi? Maksudnya adakah pernah terfikir ke? Saya rasa saya jadi pekebun kot. Sebab bapak saya buat banyak kebun sawit. Okay. Saya sekolah dulu pun ikut dia juga pergi kebun time-time cuti kan. Di Terengganu ni bapak saya ada kebun di Setiu. Pergi mengait lah. Pergi tolong mengait sekali lah, mengait sawit. Mengait sekali, bersih kebun. Sampailah sekarang saya tolong. Memang ada minat jugalah eh, kata. Saya akan datang lah. Apa satu lagi, ada tak hobi tu sendiri? Ahmad sendiri, biasa kalau macam Terengganu ni ramai
kaki pancing. Tapi kalau ada tak hobi lain yang mungkin saya hobi saya main game je lah. Okay. Main PL kan, tapi tak selalu sangat. Saya banyak tengok TV, tengok game yang lepas-lepas kan, game-game Europe ni tambah-tambah. Ni Europe pula ni, saya banyak tengok TV lah. Kita tahu Ahmad, selalu ni kata banyak dah berusaha dan mungkin harap dapat terus maintain dalam team Terengganu. Saya pun sebelum start awal tu, saya pun tak main lagi. Tapi saya berazam memang dari dulu lagi nak main first ni. Alhamdulillah selepas diberi peluang coach lepas lawan PJ City, tak silap saya. Start itulah saya betul-betul fokus. Sebelum ni fokus juga, tapi bagi yang selalu yang terbaik dari segi training ataupun game kan, bukan senang nak dapat main first level ni. Semua yang dalam team ni kau boleh nak main first level ni. Alhamdulillah saya dapat main. InsyaAllah lah saya akan kekalkan saya punya posisi itu. Okey Ahmad, terima kasih banyak Ahmad di atas. Sama-sama juga, terima kasih pada MPL ni. Alright, so nanti kita harap yang terbaik lah dalam karier Ahmad sendiri. Dan all the best. Dan dia doakan yang terbaik bersama Terengganu FC. Okey, itu saja. Terima kasih. All the best. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Download aplikasi Shoot sekarang.